Inter Milan terus menunjukkan dominasinya di Liga Italia setelah meraih kemenangan telak 5-1 melawan tuan rumah Monza di Stadion Newport. Hakan Calhanoglu dan Kapten Lautaro Martinez menjadi pahlawan dengan masing-masing mencetak 2 gol, termasuk 1 gol penalti. Marcus Thuram juga menyumbang 1 gol untuk Nerazzurri. Meskipun Matteo Pessina mencetak 1 gol penalti untuk Monza, namun Inter Milan berhasil menjauh dari rival terdekatnya, Juventus, di puncak klasemen Serie A dengan selisih 5 poin. Dengan 51 poin, Inter tetap kokoh sebagai kapolista, sementara Juventus baru akan bertanding melawan Sassuolo. Monza, di sisi lain, menempati posisi ke-11 dengan 25 poin dari 20 pertandingan. Dalam pertandingan itu, Inter langsung mengancam sejak awal, dan keunggulan 2-0 cepat diraih oleh gol-gol Calhanoglu dan Martinez. Meskipun Monza mencoba memperkecil ketinggalan, Inter semakin menegaskan dominasinya dengan gol-gol tambahan, menjadikan kemenangan ini sebagai pencapaian impresif bagi tim asuhan Antonio Conte.